Halo saudaraku semua, kali ini adalah pelaksanaan ritual dan penyerahan sanksi adat. Ada bentuk penyerahan sanksi adat ini adalah ternama Panabe Binua, Nyobong, Bangun Pati, Basaru, Sumangat, dari PT Ledo Lestari 3 kepada Pasukan Merah Taryu Borneo Mangkule Raja. Adapun dalam bentuk ini, adat hadir untuk memperbaiki hidup manusia. Semakin sering melakukan ritual adat, maka sikap perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata semakin beradat. Pelaksanaan ritual dan penyerahan sanksi adat ini dilakukan di Bengkayang, Kalimantan Barat. Menurut kami, pelaksanaan ritual dan penyerahan sanksi adat yang dilakukan oleh PT Ledo Lestari 3 kepada Pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajang ini adalah bentuk dari penyerahan adat yang telah dilakukan oleh PT Ledo Lestari 3. Nah, kali ini adalah dihadiri oleh seluruh pasukan merah, yaitu pengurus dari DPC Kabupaten Bengkayang dan juga dari berbagai provinsi lainnya. Untuk saudaraku semua, selamat menyaksikan video berikut ini, yaitu adalah bentuk dari ritual adat tersebut. Jawa di buruk lalu sate nomo setani pun tapak pun pati pun bulante pun penyalutan pun ngaruh pun toto pada ampal peran parai pun malam mencuri cangkir cabur masa perut gatik masa ajur patak cepat bulu biru cik pati gelap pun pemujur nyanyi pikiran raya tepak pun tona tapak pun titi papat pun papat kuri pati yuk tiki pasi pek pun lengka tepak pun kertas pun rampi tunggal masa tunggak pun samisan sabut berjatuh pun satu pihak mengumumkan pakar bersantuk pun salam pihak kakak sarui sekar rupa salam patut dan mulai ngetiap kalok pun tiap kaji banyak betul kepanuk pun pada disikik buat kusin dapran Palangun maafan wajuk aku buka bahu kupabak kapit mentori wata bawa kulijak kumennya bersekolah Palo anak kalian kumpur kopernya bapak apa mak awas apa asya apa mani ngatuh nih upanya umpan maafan ini nopat apa yuk bikin mangki bapak ngatuh umpan buat aku yang kaya aku di pada pasukan mereka aku begitu bi pertama untuk melihat di setiap bi patah aku kemajuk kena bukar pati tepenye kajukar santai ke sini ke Jawa aku mencatu kita tahu kisi isu pas peta kata saya dengan kamu aku kena pada kawas pala rak besi mamiang karena aku kena pake banyak zona jadi lima karun orang jadi resihat dan pasukan merah di nyimpan kawas mama pak ya itu kamu nampak aku mau panutan nyimpan karena kawas kan kemajuk ayah om di masa ayah kata jalan kena bukar pati tak santai kena kesini kelapa Jawa karena aku kena pemake ternyata pala kena pake ternyata aku kebutuh kebutuh kan ngabung kan lepas itu penyanyi kan juga sampai lah kesini kan jawab kena kuapa jadi aku kan nyimpan kan bos main tabur buat main tabur main nyawa kan main bantu main berjalan kata aku mau kulai ayo kita sama pasukan merah kak maki ini yang kan nyimpan kan bos kata aku kena sama ayo kita sama ngelayo anak sasak tuh mata yang resi kulai semula buat kulai bantu kulai main tabur jadi aku pagi mana kuapa kata aku mau ayah mau beli masa ayah mau kata cerita aku kata aku mau Pak mampu kan mati kepen ya kan jumpa kan satu kita jauh laut ke Jawa mana Pak tuh ya cuma kamu kan maaf apa kan penyimpan kalau tak mau boleh ayu kita sobat pasukan merah dan jimpan kamu harus kemana kan kamu juga budi kerja apa saya kata cerita mana Pak tuh harus kita